Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur geomorfologi, yaitu alat lesifistemeter. Alat lesifistemeter ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek. Komponen-komponen dari alat ini yaitu ada layar pembaca, kemudian ada tombol miss yang digunakan untuk mengaktifkan dari sinar lesernya, kemudian ada tombol unit untuk mengaktifkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat geomorfologi, yaitu alat laser design master. Alat ini digunakan untuk mengukur jarak suatu objek. Nah, komponen-komponen dari alat laser design master ini yaitu yang pertama ada layar pembaca, kemudian ada beberapa tombol untuk menggunakan alat ini. Yang pertama itu tombol miss, yaitu untuk menghidupkan alat ini. Kemudian ada tombol unit untuk merubah jarak, yaitu senti, meter, kilometer, dan volume, dan sebagainya. Kemudian ada tombol yang bergambar lampu ini, yaitu untuk menghidupkan dari sinar lasernya. Kemudian ada tombol max min untuk mengurangi, dan yang plus untuk menambahkan pengukuran jarak. Kemudian ada tombol off atau dull untuk melihat hasil pengukuran dan untuk mematikan penggunaan alat ini. Alat ini dapat digunakan selain untuk mengukur jarak atau panjang suatu objek, alat ini juga dapat digunakan dengan penggunaan rumus, ya, dengan menggunakan tombol ini yang berbentuk segitiga ini. Ini apa? Untuk menghitung rumus Pitagorasnya. Nah, nanti kita itu tentukan dulu objeknya. Setelah kita menentukan, misalkan di sini kita tentukan objeknya, kemudian kita tekan tombol min satu kali, tekan tombol min satu kali. Nah, itu tombol min itu sendiri itu untuk mengukur sisi miringnya. Nanti hasilnya dapat terlihat di layar pembaca, ya. Kemudian selanjutnya untuk mengukur alat dan tingginya, nanti juga menekan tombol miss satu kali. Jadi dalam pembukaannya itu sama untuk mencari apa pita luas Pitagorasnya atau luas volumenya, untuk mencari apa alasnya, kemudian kemiringannya dan tingginya, itu kurang lebih caranya sama.